Shalom. Selamat pagi adik-adikku yang terkasih. Ketemu lagi dengan Kak Lucy. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Sehat semuanya ya anak-anakku. Ya, kita masuk dalam ibadah di tahun 2022 yang pertama. Tepatnya tanggal 2 Januari 2022. Nah adik-adik, di tahun yang baru ini, marilah kita bersama-sama mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan selama setahun, dan kita telah memasuki tahun yang baru. Mari kita ikuti ibadah dari awal hingga akhirnya dengan penuh sukacita. Sebelumnya kita bernyanyi, mari adik-adikku yang terkasih, kita lipat tangan dulu, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami di masa tahun 2021 hingga kami memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Tuhan Yesus, semua itu karena kemurahan dan kasih-Mu kepada kami. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, sehingga kami tetap penuh dalam kesehatan dan penuh sukacita. Hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang memberkati kami di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami selalu mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa dalam melaksanakan, menjalankan kehidupan kami hari lepas hari bersama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adikku semuanya, mari kita bernyanyi dengan luar biasa ya, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang telah menjaga kita mulai 2021 sampai memasuki tahun 2022. Yuk, kita mulai dengan membuka pujian Ku Masuki Gerbangnya. Siap ya adik-adik, Tuhan berkati. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh, dia girangkanku, oh, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku.
Nah, adik-adikku sekalian, ih, semangat kita ya menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan persembahan lagu dari kakak kita, kakak remaja kita. Ayo, kita dengarkan persembahannya. Semoga lagu ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari, melakukan aktivitas kita di tahun 2022. Semangat ya adik-adik, kita dengarkan persembahan kita dari kakak Kesia Benita Simorangkir, Bagai Raja Wali.
Nah, adik-adik sekalian, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ria Silalahi. Ayo adik-adik semuanya, siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik terkasih. Sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati dan pikirannya. Siapkan Alkitabnya. Siapkan alat tulisnya dan duduk yang manis. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Segala hormat dan kemuliaan bagimu ya Bapa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadiratmu pada pagi hari yang indah ini. Oleh karena kasih dan kemurahanmu Bapa, Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami, memelihara hidup kami. Sepanjang malam hari kami istirahat tidur, kami boleh bangun pada pagi hari ini Bapa, dengan keadaan sehat dan selamat. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Bapa kehadirat-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu walaupun melalui recording-nya Bapa. Terima kasih Bapa. Pimpinlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga Tuhan kami anak-anak-Mu ini boleh bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu dari awal hingga selesai. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Mas
masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberikan sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya,
akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca bagaimana seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri dan dia mempunyai 3 orang hamba yang diserai hartanya dan akan dijalankannya dan dilakukannya. Dan tuannya berharap bahwa hamba-hambanya itu akan melakukan tugasnya dengan baik seperti yang diharapkan tuannya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Hanya 2 hamba yang mau melakukan tugasnya dengan baik dan mendapatkan laba 5 talenta lagi. Jadi yang pertama menjadi 10 talenta, yang kedua menjadi 4 talenta. Tetapi bagaimana dengan hamba yang ketiga yang diserai hartanya 1 talenta? Tetap 1 talenta karena dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, adik-adik, sama dengan adik-adik, ya, adik-adik kalau diberi tugas atau pekerjaan, adik-adik harus melakukannya dengan baik, melakukannya dengan tanggung jawab, melakukannya dan setia. Adik-adik, kalau dapat tugas dari siapa ya adik-adik ya? Mungkin adik-adik mendapatkan tugas dari gurunya dari sekolah. Ya, contohnya gurunya memberikan PR atau pekerjaan rumah. Ya. Ini wajib dikerjakan seorang murid. Karena apa? Karena kalau hari ini adik-adik diberi tugas sama gurunya, diberi PR sama gurunya, besoknya akan ditagih sama gurunya. Akan ditanyakan, bagaimana anak-anak? Apa PR-nya sudah dikerjakan? Nah, bagi anak-anak yang rajin mengerjakan PR-nya dengan baik, dia akan mendapat pujian dari gurunya. Bukan hanya pujian saja, tetapi dia mendapatkan nilai yang baik. Karena apa? Karena dia sudah rajin belajar dan mengerjakan tugasnya dengan baik, dia pasti mendapatkan nilai yang lebih baik. Bagaimana dengan anak yang tidak mengerjakan PR-nya? Selain dia ditegur gurunya dan menanyakan kenapa PR-nya tidak dikerjakan, dan dia juga akan mendapat nilai yang tidak baik atau nilai yang kurang baik. Ya. Lalu yang kedua, adik-adik juga mungkin menerima atau diberi tugas oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Ya. Tugas apa ya adik-adik ya? Mungkin kakak-kakak guru sekolah minggu ya memberi tugas kepada adik-adik. Adik-adik di rumah harus rajin berdoa. Yang kedua,
rajin memuji Tuhan. Yang ketiga, rajin membaca firman Tuhan. Yang keempat, nah seperti hari ini, rajin beribadah. Ya. Jadi, kalau adik-adik melakukan tugas dengan setia, melakukan tugas dengan baik yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, rajin berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, beribadah seperti hari minggu ini, adik-adik pasti mendapat berkat dari Tuhan. Adik-adik selalu dilindungi, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya adik-adik saja, keluarganya diberkati, orang tuanya diberkati atas doanya adik-adik. Karena adik-adik sudah rajin berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan beribadah. Tuhan akan selalu memberkati adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, mungkin juga adik-adik mendapat tugas dari orang tua. Ya, contohnya kalau adik-adik masih kelas 1-2, dapat tugas apa ya? Mungkin yang lebih ringan ya, membuang sampah dapur ke sampah depan. Ya, coba kalau itu adik lakukan setiap hari, ya pagi-pagi lihat ada nggak sampah di dapur, ya, atau sore, ya itu dibuang ke tempat sampah yang di depan. Mungkin yang kedua, anak kelas 2-3 dikasih tugas sama orang tua menyapu atau mencuci piring. Adik-adik sudah bisa kan kelas 1-2 menyapu dan mencuci piring, ya. Coba kalau itu dilakukan setiap hari, ya, dengan setia, ya, maka adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Lalu yang ketiga, kelas 4, ya, kelas 5 atau kelas 6 itu sudah bisa membantu mama memasak di dapur, ya. Coba kalau adik-adik lihat mamanya maunya repot, ya, mama meminta adik-adik untuk membantu di dapur, ya, adik-adik dapat melakukannya dengan baik, ya, membantu mama di rumah memasak. Nah, kalau ini adik-adik lakukan setiap hari, ya, bukan hanya mendapat pujian saja, tetapi adik-adik semakin disayang sama orang tua, ya, dan diberkati Tuhan karena sudah dapat melakukan tugasnya dengan baik. Adik-adik sejak kecil, ayo belajar lebih rajin lagi untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada adik-adik oleh gurunya, kakak guru sekolah minggunya, dan orang tuanya di rumah. Ya, adik-adik mungkin yang kelas 5-6 sudah bisa membersihkan kamar tidurnya. Ya. Jadi adik-adik harus rajin, bersih dan rapi. Ya. Kenapa harus rajin, bersih dan rapi? Rajin membersihkan kamarnya, ya, karena kamu sudah besar, sudah bisa membersihkan sendiri, ya. Bersih, kadang-kadang anak bersih
lantainya disapu, ya, bersih, ya, tapi tidak menoto bantalnya di mana, ya, terus selimutnya di mana, terus meja belajarnya dilap tapi bukunya nggak ditutup dengan rapi. Nah, tapi adik-adik, kita harus rajin membersihkan kamar kita bersih dan rapi. Lantainya disapu, ya. Tempat tidurnya dirapikan, bantalnya ditoto, selimutnya ditoto, meja belajarnya, buku-bukunya ditoto. Ya. Dirapikan. Itu namanya anak yang rajin, bersih dan rapi. Ya. Biasakan adik-adik sejak kecil kamu sudah rajin mengerjakan tugasmu dengan baik, bersih dan rapi. Ya. Ya, adik-adik. Jadi jangan seperti hamba Tuhan yang bepergian ke luar negeri tadi. Yang dipercayakan satu talenta tapi tidak dikerjakan. Dia malas. Ya. Adik-adik tidak boleh malas. Jangan hanya bermain, main game, ya. Itu tidak baik. Tapi jika adik-adik mendapatkan tugas, ayo kerjakan dengan baik dan senang hati, ya. Kerjakan dengan baik dan senang hati. Jika demikian, adik-adik selain mendapat pujian, adik-adik akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena setiap tugas yang diberikan pada adik-adik, yang dipercayakan pada adik-adik, kalian dapat melakukannya dengan baik, setia, dan dengan senang hati. Ya, adik-adik, ya. Sehingga adik-adik diberkati Tuhan, keluarga adik-adik diberkati Tuhan, dan kalian menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Demikian firman Tuhan. Semoga adik-adik dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari yang sudah diterima dengan baik. Shalom. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menolong kami sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut, anak-anak yang patuh, anak-anak yang setia melaksanakan tugas-tugas kami yang sudah dipercayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Ampunlah dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adikku sekalian, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ria. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo siapkan persembahannya. Kita minta mama papa kita untuk dukung persembahan kita. Kita serahkan kepada bendahara Huria kita. Dan kita mulai dengan bernyanyi Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan
Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Ya Tuhanku, atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku, atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku, keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.